Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Semarang mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu di kawasan wisata Bandungan Selasa sore. Dihadiri sekitar 100 orang pekerja wisata, mereka adalah pemandu karaoke, terapis panti pijat, dan pekerja hotel. Mereka mendapatkan penjelasan mengenai tahapan pemilu, pelaksanaan pemilu, cara memilih hingga kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan bekal tersebut, diharapkan para pekerja wisata semakin sadar akan hak politik mereka yang akan digunakan dalam pesta demokrasi April mendatang. Saya paham hoax, saya paham yang nyata, yang mana, udah itu aja. Pasti akan menggunakan hak pilihnya? Iya, pasti. Alasannya? Ya tadi, karena satu suara kita menentukan semuanya, nasib Indonesia. Sosialisasi pada para pekerja wisata sengaja dipilih Bawaslu Kabupaten Semarang karena mereka jarang mendapatkan pendidikan politik. Status mereka yang kebanyakan pendatang juga berpengaruh terhadap hak memilih karena jika akan menggunakan hak pilih di wilayah Kabupaten Semarang, mereka harus mengurus surat pindah memilih. Wilayah wisata yang pekerjanya itu banyak yang berasal dari luar daerah, kayak ini tadi sebagian besar dari luar provinsi. Bagian besar dari luar provinsi untuk bisa memaksimalkan sosialisasinya di situ. Untuk pemilu-pemilu ke depan harus ada program khusus untuk mereka. Selain mendapatkan sosialisasi, para pekerja wisata juga menandatangani deklarasi dan komitmen pekerja wisata sadar pemilu bersih. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kualitas pemilu serentak mendatang. Yuda Irianto melaporkan untuk NET.